Outlook 2024 hari kedua sesi pertama menghadirkan narasumber Vice President Perencanaan Strategis dan Transformasi PT Raja Wali Nusantara Indonesia Dipta Erlangga. Dalam kesempatan ini, Vice President Perencanaan Strategis dan Transformasi PT Raja Wali Nusantara Indonesia Dipta Erlangga mengatakan, kegiatan BUMN Holding Outlook 2024 membuka peluang kerjasama dengan UNPAD, khususnya kolaborasi riset bersama yang dapat diterapkan. Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat diselenggarakan secara reguler. Menurut saya sangat baik, karena ini suatu kegiatan yang mengumpulkan seluruh holding yang ada di Indonesia, holding BUMN, dan menjadi ajang perkenalan lah terkait kegiatan kami, tujuan kami ke depannya apa, dan sekaligus membuka peluang kerjasama dengan UNPAD untuk melakukan riset, kolaborasi riset, sehingga ada terapan-terapan teknologi yang memang perlu diperlukan oleh kami. Harapannya kegiatan ini bisa dilakukan secara reguler dan akan lebih baik apabila dilakukan juga kolaborasi ya UNPAD dengan universitas lainnya, sehingga memang dilakukan secara dalam skala yang lebih besar gitu loh. Dan memang untuk diskusi kemudiannya itu bisa dilakukan juga, mungkin ada beberapa riset yang tidak dimiliki UNPAD tapi dimiliki oleh universitas lainnya, sehingga bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi untuk kerjasamanya dan teknologi terapan yang akan dihasilkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh